aku. Mulut cabul kena baru tahu. Ku nampak, ku lihat jelas depan mataku. Mengilai-ngilai meremang bulu tengkukku. Jembalang jin, iblis dan setan. Semua ada dan jangan jadi ikutan. Jangan dikawan, nanti kau pula dimakan. Dengan siulan cepat lari rindah pukang. Dunia penuh dengan pacaroba. Begitu banyak cobaan yang menyesatkan. Lagi banyak godaan yang menggodakan. Malam bertukar malam, orang jadi setan. Harap kau mengerti atas susananku ini. Hapuskan strategi karena bukan polisi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ketemu lagi dengan saya, Dukun Forex. Ni kita akan bincang, ada 3 pair kat sini yang saya nampak dia kata menarik jugalah. Kat sini di Euro USD. First kali pair Euro USD, saya akan cari peluang untuk buy di 1.0566. kat sini kita akan spending buy limit sini untuk target yang lebih tinggi ataupun berhampiran dekat-dekat dengan sini. Dan stop loss kita akan ambil lebih kurang dalam 60 pip daripada sini, daripada support yang berdekatan. Okay, pair seterusnya akan di Euro Japan. Euro Japan tengok sekarang pandangan, tengok dia sekarang makin menaik dan trend dia sekarang menaik. Jadi kita akan tengok kat sini dan sepatutnya sini pair break sini, dia buy limit sini. Kalau pending buy limit sini, dia sini pun ada profit sikit. Jadi kalau sini kita tak clear, kalau yang belum entry lagi sabar, dah tunggu candle ni close, barulah kita buy limit untuk target yang lebih tinggi. Ataupun boleh juga kita pending buy limit berhampiran dengan MA8, moving exponential moving average 8. Kat sini pending buy limit dan untuk target yang lebih tinggi. Okay, dan pair terakhir untuk hari ini adalah di USD Canada. USD Canada kita tengok sekarang kan trend dia masih dalam kedudukan buy. Kalau pending buy limit, buy di sini. Tapi walau macam mana pun, kalau kita tengok kat sini, nampak sini ya, nombor 1 high, paling tinggi. Dan sini nombor 2, high nombor 2. Kalau dia break bawah ni, dia boleh jadi kemungkinan besar memulakan downtrend. Kalau dia break bawah daripada support ni, saya akan pending sell limit untuk target yang lebih bawah. Okay, sekian dari saya, Dukun Forex. Terima kasih.